Atu-atu, mpok sini yang biasa, saya yang belah mari. Oh begitu, ya. Kerjasama. Aduh. Tutup lagi. Oh, tutup lagi. Nah, main tinggal aja. Mana? Lihat dong kalau nutup. Tadi suruh nutup gerbang, bagaimana sih? Jepit tangan saya. Halo, maafin saya ya. Saya biar bagaimana juga ngucapin terima kasih. Pak Satam tuh selalu bantuin saya ini bawain belanjaan. Biar kata jelek-jelek begini ya Allah, hatinya. Masya Allah, baik-baik. Oh, pake dibantuin saya. Lalu ngapa orang cuma ngomong begitu? Ya kalau masalah bantuin mah tenang-tenang aja. Woles aja, woles. Yang penting mah masalah kopi sama gorengnya melancar. Ya, ya. Woles, woles. Muka lu tuh bikin perut gua woles. Emang habis nyambel. Kayak suara apa ya? Apanya? Tawon apa? Ya, lo. Pake ngagetin lagi. Tawon. Yang kaget juga turun sama saya. Di mana adanya sih? Kayaknya di atas dah, Pak. Aduh, Pade. Pak Ustaz. Oh, Pade, Pade ngapain sih loncat-loncat dari pohon, Pade? Itu kan bahaya. Ih, Pak Ustaz, romantis bener. Saya jatuh dari pohon, Pak Ustaz langsung nanggepin. Oh, seneng banget, Pak Ustaz. Pade, Pade. Yang meluk-meluk. Nolong memang bener, Pak Ustaz. Tapi mandangnya seperti memandang Ustazah Bella gitu. Lagian Pade ngapain sih kok bisa jatuh dari pohon? Itu! Ada barang apa tuh kayak helikopter tuh kecil banget tuh. Itu apa ya, Pade? Gimana saya tahu? Lalu dia mau kemana ya, Pade? Lalu. Assalamualaikum, Ustazah Aulia yang wajahnya cerah secerah mentari pagi ini. Waalaikumsalam, Ustadz Musa yang mulia dan santun. Ada apa ini, Ustadz? Ada yang bisa saya bantu? Iya, bantu saya untuk mendapatkan hati kamu. Maksud saya justru mau tanya, apa perlu saya bantu nih nyapu-nyapunya? Gak usah, Ustadz. Saya bisa kok sendiri. Lagian udah mau kelar. Gitu ya? Iya. Kamu tuh gak manja deh. Emang kalau bersih-bersih itu emang paling enak pagi-pagi. Sebab kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Benar. Jadi pagi-pagi itu kita membersihkan supaya iman kita Allah jaga sampai nanti malam harinya. Oh gini aja, mendingan kita rusakin drone-nya. Jangan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang lepas saya? Ya Allah Ustaz. Bukan saya. Ustaz jangan melototin saya kayak gitu dong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maaf Ustazah, saya tadi cuma kaget aja terus saya tanya sama Ustazah kira-kira lihat gak siapa yang lemparin botol maksudnya ke situ sih arahnya? Enggak. Kira-kira siapa ini ya? Ustazah minggir! Ya ampun, Masya Allah, Ustadz hebat banget. Gak usah berlebihan, itu sedikit ilmu yang saya pelajari waktu TK. Namanya jurus ular. Ustadz hebat banget. Ada yang luput kulit pisang. Ustadz gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tapi siapa yang buang sampah ya? Itu dia, saya juga bingung tuh. Tapi arah sampahnya sih dari asrama santriwati. Ulala, iya ya, dari asrama santriwati ya? Oh iya bener santriwati tuh. Ulala. Kenapa mereka ya? Ustaz, bentar ya saya kejar dulu. Sebentar ya, Ustaz. Iya. Kalau bisa saya ikut kejar juga ya. Aduh, astagfirullah. Aduh.
kena kulit pisang tadi. Tuan makan senjata nih. Senjata bukan Tuan nih. Yang bersih dong. Nih, aku pas jalan itu harus dibersihin dulu. Jadi mundur. Kita jalan baru. Bersihin. Baru aku lewat. Nah, kan gini enak. Taruh sini dong, pelan-pelan dong. Kumpulin aja. Aku yang masukin. Indra, kamu yang semangat dong. Gak semangat banget. Ini, itu apaan tuh? Wih, apaan? Apaan tuh? Terbang. Wah. Bisa. Bagus banget. Kalau pesawat kan besar. Ini kok kecil? Aku mau minta kakek harus beliin itu. Itu kayak... Itu baling-balingnya empat tuh. Iya. Itu kayak piring terbang tau gak? Alien dong? Iya, kayak alien. Kejar! Aduh! Maaf ya, lagi sedikit lompat, Leo Bema! Ngapain sih kamu? Tabrak mulu! Kamu, dirinya tengah jalan aja. Tau! Tadi mana ya? Mana? Tuh, Sob! Itu dia, Sob! Drone-nya di atas pohon, Sob! Nah, itu dia tuh! Iya, Sob! Itu tuh, Sob! Manjat, Sob! Oh iya, manjat! Oke. Tentuk. Pegangin dong! Pegangin aku! Berat banget! Sobri! Kok badan kau berat banget sih? Emang kau makan apa? Makan beton. Hah? Beton? Lagi berat banget sih. Berat. Ya udah, yang penting aku manjat terus dapet. Buat kita deh. Yang kasih. Ini, coba satu. Hati-hati, Sob. Jatuh aku tuh kalau aku kayak gitu. Shhh, gak usah pikiran kayak gitu. Kalau jatuh gimana ya? Ternyata mereka tuh ngambilnya begituan. Keren gak? Sabar, ini tuh susah tahu. Aku punya ide. Tunggu situ, bentar. Hati-hati, Sob. Jual apa ya? Astaghfirullahaladzim. Itu bukan main bola, Kals. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ada apa nih, Pak? Maaf, Pak. Apa tadi Bapak lihat drone anak saya terbang masuk ke sini, Pak? Drone apa nih, Pak? Itu, Pak, pesawat remote control zaman now. Oh, itu. Pak, boleh saya ambil, Pak? Boleh, alhamdulillah. Waduh, tuh bocah menyonong aja. Tolong maafin ya, Pak. Namanya juga anak-anak. Iya, anak-anak juga kapanan ada bapaknya. Oh gitu, saya permisi dulu, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Om, Tante. Lihat drone aku gak? Oh, drone. Drone mana ya? Drone siapa ya, Pak? Drone, kasih drone, ini drone. Itu Pak Warkop. Itu drone yang kayak pesawat itu. Oh, drone yang bisa terbang itu, yang kayak pesawat gitu. Itu punya kamu? Ya, lihat gak? Itu belinya mahal. Oh, bodo amat. Drone kamu itu hampir nyelakain Pak De. Biaya berobat saya lebih mahal daripada drone kamu. Iya, Pak De, sabar, Pak De. Ya. Itu tadi arah ke sana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu, Pak De. Assalamualaikum. Dianya yang assalamualaikum, Pak De. Dianya, assalamualaikum. Udah saya sampein. Iya, udah. Terus sekarang mau gimana nih? Mau dikejar nggak? Tren? Begini aneh, copot lagi. Maaf ya, Dut. Apa banget? Kal. Ini sebenarnya belum punya aku, Kal. Kan di pesantren kunanta ini gak boleh bawa mainan kayak ginian, Kal. Cuk.
Cop, 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 jangan nangis ya. Ini mainan kamu ya? Ayo, Kak. Ayo, lo. Kamu kenapa, Nak? Itu, Kak. Mainan aku rusak. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Kamu apain mainan anak saya sampai rusak begitu? Pak, maaf ya, Pak. Tadi saya mau ngambil, tapi keburu saya kepleset, abis itu jatuh, Pak. Pak, bohong, Pak. Tadi saya mau ngambil, Pak. Terus nggak nyampe, Pak. Terus disambit sama dia. Jatuh gara-gara dia doang, Pak. Betul, Pak. Benar, betul. Betul. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti mainan anak saya. Kalau enggak, saya minta ganti rugi sama ustadz kamu di sini. Aduh. Pak, tenang, Pak. Ini masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bapak mah tenang-tenang aja, nanti urusan saya laporan sama ustadz ya. Baiklah, Pak. Kalau begitu, kami permisi dulu. Iya, Pak. Ya. Cep, jangan nangis. Sudah, cep. Topi udah rusak, terus gantiin. Udah, Kak, tenang aja. Kita benerin sama-sama. Ayo, Dok. Ya, yuk. Ya, gimana turunnya? Aduh, tolong. Ini lagi. Bisa naik juga bisa turun. Udah dah. Saya tadang ini bawah. Loncat aja loncat. Tinggi banget lagi. Aduh. Udah bangun. Iya, Positi. Dibantuin saya ya, bikinin adonan. Ini terigu, ini telur. Entar telurnya campurin ke terigu ya, terus aduk-aduk. Oke. Awas, jangan lupa. Iya, Positi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ya Allah. Pinggangnya kenapa, Pak Ustadz? Udah berumur. Bukannya apa-apa, Pak Deh. Tadi saya itu kena timpuk sampah sama para santriwati. Tapi untungnya, dengan jurus yang saya miliki, saya bisa ngeles. Terakhirnya, saya ngijit kulit pisang. Tadi sih belum berasa sakitnya. Sekarang baru berasa. Lah, Pak Deh sendiri kok hari ini tumben gak jatuh? Pak Ustadz, yang namanya jatuh mah gak perlu jemaah. Bukannya gitu, Pak Deh. Kan kita biasanya di sini jatuh tiap hari. Ada aja bikin kita jatuh. Sama saya, Pak Ustadz. Iya. Saya tuh bukan apa-apa. Jatuh juga karena, ya tahu sendiri, dilempar sendal. Buh, sendalnya gak masalah. Tapi sendal Haikal. Ya. Coba itu, Pak Ustadz. Siapa yang gak sakit, coba. Ponakan saya sendiri. Masa? Aduh. Gimana? Saya ngerti sih perasaan, Pak Deh. Ponakan saya sendiri. Iya. Lempar. Sama. Mana Pak Deh adonannya? Udah. Pak Deh! Duh, apaan sih Positi? Apaan sih Positi teriak-teriak aja deh? Pak Deh, ya Allah. Ini kejadian ini saya yang lebih kaget. Pak Deh sejak kapan bertelur? Hah? Bertelur dari mana? Tuh, lihat di bawah. Orang nyuruh tuh aturan mah dengerin. Kerja jangan sambil ngobrol. Saya kan nyuruhnya terigu masukin telur, bukan kulitnya tapi isinya. Iya. Udah diberi. Aduh, Kak. Kalau mau mecan celengan bilang-bilang dulu dong, Kak. Aku jadi kaget, Kak. Iya, Dot. Maaf, Dot. Bantuin aku ambil uangnya nih, Dot. Rapin, Dot, rapin. Tunggu aku dulu ya. Ya, Dot. Kurang, Dot. Kal, kalau misalnya kurang, ya minta aja ke Pakde. Kan Pakde itu Pakde kamu, Kal. Aduh, Dot. Bukannya dibantuin malah dimarahin, itu mah. Iya. Assalamualaikum, Dot. Kal. Kamu mau kemana, Kak? Astagfirullah.
Haikal, mau kemana? Mau kemana? Itu Pak Sri Kitty tadi Haikal nenda bola di sana. Abis itu keluar tadi Haikal kencangan nendangnya Pak Sri Kitty. Ah, siapa tahu ini cuma akal-akalan kamu aja. Yang udah-udah begitu, akal bulus. Ujung-ujungnya mau kabur lagi. Udah begini aja dah. Itu bola saya yang ambil. Tadi kemana? Itu arah bolanya jatuh. Ke sana. Udah, diam-diam sini.